Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan memberikan sebuah tutorial cara kita menyimpan video yang ada di Instagram. Nah, caranya seperti apa? Kita buka dulu Instagramnya, kita dari browser, dan teman-teman bisa gunakan juga di HP, itu nanti lain caranya. Kali ini aku akan memberitahukan caranya yang dari browser. Nah, teman-teman buka Instagram terlebih dahulu, cari video yang mau diambil videonya. Video diambil video. Nah, di sini ini ada cewek. Ini enggak video, ini bukan video juga. Ya, mana yang video nih? Ah, ini mungkin video ya. Nah, teman-teman klik ini. Nah, sini teman-teman lihat enggak ada ya. Oke, di sini ada tulisan download. Nah, teman-teman langsung klik download. Kok bisa ada muncul tulisan download? Nah, teman-teman silahkan install extensionnya. Nah, ini dia extensionnya, download for Instagram. Jadi kita cari di Google, namanya downloader for Instagram. Jadi teman-teman tinggal klik-klik aja lagi. Nah, di sini teman-teman mau yang mana mau diambil. Nah, ini tinggal klik aja nanti jadi. Nah, ini video tadi. Oke, kita ambil videonya, ceklik. Nah, pas kita klik ceklik ini kan, dia bakal mendownload, dan selesai sudah mendownload, ini dia hasilnya. Maksudnya yang punya orang tua. Nah, jadi yang hasilnya bagus juga, peta yang sakit. Gambarnya besar. Ini kesempatan antum untuk masuk dan lain sebagainya. Jadi kualitasnya bagus. Nah, di sini. Katakan ibu, nah, besarnya juga enggak besar kali. Nah, jadi teman-teman semuanya gampang banget ya cara mengambil video video atau gambarnya itu. Dengan cara klik aja extension ini, nanti dia akan muncul semuanya yang di satu tempat ini. Nah, kalau teman-teman ini scroll sampai ke bawah, nanti dia sampai ke bawah pula dia men-scrollnya. Oke, teman-teman semuanya, begitulah caranya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipraktikkan. Dan jikalau bermanfaat video ini, silahkan teman-teman bagikan dan share, dan serta di subscribe juga. Bye-bye. Terima kasih dari kami YouTube Kejar TV.